Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan kamu beragama Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana beri keizinan dan kesempatan sekali lagi pada kita pada tengah hari ini untuk sama-sama kita meneruskan siri-siri kuliah zuhur kita. Dan seperti biasa, saya menggunakan kitab Al-Mu'izzah fil Ahadis Al-Qudsiyah, ataupun Nasihat dan Bimbingan Hadis Qudsi, himpunan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Baik, kita masih lagi membincangkan di bawah hadis yang ke-30 kan. Tak habis lagi hadis itu kita baca. Allah Ta'ala berfirman, tuan-tuan di kitab muka surat 81, hadis tu baris yang ke-berapa? Baris yang ke-4, ujung sekali tu kan? Ujung sekali. Yaqulullahu ta'ala, ya bani Adam, wa masalu maw'izati indal ahmaki kamasalil durri wal jawahir inda bahaim, wa masalul qasi ma'al ilmi kamasalil hajarin baki', wa masalu maw'izati inda man la yarghabu fiha kamasalil mizmarin indal qabri qabrah au kama qala. Baik, ada sambung hadis tu lagi, kita baca takat dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai sekalian manusia, ataupun wahai manusia, perumpamaan, yakni pengajaran bagi orang yang jahil. Jahil ni makna dia disebut dalam hadis tersebut, mana dia? Ahamak, makna dia jahil di sini maksud dia bodoh. Kan, kalau nak bahasa yang lembut sikit, tak berapa cerdik. Kalau nak lagi kasar, bangang. Ha, sopalah tu. Kan. Itu bahasa satu negeri ni dia tak sama kan, saya selalu saya sebut. Kan, yang kadang-kadang kita terasa, tambahlah kita duduk Kuala Lumpur ni macam-macam orang ada. Yalah, orang di Sembilan kalau sebut bangang tu biasa. Kau pernah bangang bonar kan, itu biasa orang di Sembilan kan. Dan kalau orang utara sebut ni, kata dia bangang ni, orang utara tak tahu sangat. Dia kata hang ni tak apa terdik. Dan bodoh ni bagi orang utara biasa. Dan jadi mana dia itulah, jahil, bodoh, perkataannya sama erti lah, cuma kasar dengan lembut dia. Perumpamaan pengajaran bagi orang yang bodoh sama dengan intan dan permata ataupun mutiara bagi kepada haiwan. Perumpamaan orang yang keras hati tiada ilmu sama dengan batu jatuh ke lubuk. Perumpamaan pengajaran bagi orang yang tidak gemar kepadanya, yakni kepada pengajaran, nasihat, dan sama dengan suara seruling dalam kuburan. Perumpamaan sedekah dengan harta yang haram sama dengan orang yang membasuh kotoran dengan kencingnya sendiri. Baik, ni dia nak bawa pengajaran. Di antara pengajaran disebut, iaitulah perumpamaan orang yang bodoh sama dengan intan dan mutiara dibagi kepada haiwan. Jadi dalam hadis ini Allah Ta'ala nak tunjukkan bagaimana orang yang tak apa cerdik ni, dan bagilah dia harta bertimbun-timbun, tapi dengan harta tersebut dia tak reti nak kembangkan. Kalau dalam bahasa moden ni apa, nak generate. Orang kalau ada harta ni kan, dia nak, kalau dia ada duit katakanlah 1 juta,
dia macam mana je nak generate duit tu jadi 2 juta. Ha. Tapi dalam bab dunia ni kata kamu jangan gopoh lah. Kan? Nak generate duit tu jangan gopoh. Maksudnya sabarlah, tunggu dalam tempoh. So kurang-kurang dia kata 6 atau 7 bulan. Dapat balik, mungkin dapat, tak dapat 1 juta pun mungkinlah kamu dapat 1.4 juta contohlah. Ha, tu orang yang pandai nak generate. Ha, kalau tanya orang banker tahulah. Kan? Saya sampai di Mekah satu tahun tu. Dan orang pengurus-pengurus, bukan pengurus lah, di mana bos-bos ataupun pengarah-pengarah bank ni, dan semua di bawah jagaan saya. Salah seorang daripadanya CEO Standard Chartered Sadiq, dan sekarang ni dah naik, dah dia tukar kepada masuk apa Bank Arjahi, Datuk Azrul Nizam nama dia. Kemudian adalah director Afin Bank, director CIMB seorang, director mana lagi, HSBC Amanah. Dan, jadi bila dia duduk, kumpul-kumpul duduk kan, Ustaz, nak tanya Ustaz sikit. Ustaz, duit dia berapa? Mana kita ada duit? Dia kata, jangan bohong Ustaz, Mekah ni dah. Dan, adalah sikit. Banyak mana Ustaz simpan dah? Adalah sikit, dia kata. Simpan dekat mana? Simpan dekat ni, dekat ni, kita masuk share sikit lah, masuk public mutual ke apa, dia kata kan. Dan, buat keluar Ustaz, lambat lah dia. Dan, tu nak buat apa je? Ustaz nak cepat tak je? Nak cepat macam mana? Dan, Ustaz beli rumah je. Ha, mana dia beli rumah, beli rumah, lepas tu dalam tempoh setahun jual balik je. Dan, tu nak cepat, makna dia bukan saya nak cerita tuan-tuan nak jual rumah ni, tidak. Nak cerita dia kata kepala otak dia ni macam mana nak generate duit ni. Tuan-tuan pun pandai lah nak generate duit ni macam mana. Jadi kalau orang yang ada ilmu, orang yang bodoh ni, bagi kat dia 10 ribu ke, dalam masa 1 jam, tak sampai 1 jam dia boleh habis 10 ribu. Kan? Ha, tu duit lah, 10 ribu, 10 ribu. Tuan-tuan ada, kalau tuan-tuan gaji 10 ribu. Kan? Makna 10 ribu ni dapat pagi ni, kan? Contoh dia, masuk pagi ni pukul 9, tak dan 9.30 habis dah 10,000. Contoh apa? Kita pergilah dekat mana-mana Tesco ke, pergi mana-mana shopping complex ke, ada satu kedai kerusi urut kan, dia jual nama dia kerusi apa? Jintel. Kan, kan sekarang ni ada rebate 4,000 kata. Rebate 4,000, harga 16,000, rebate 4,000. Huh, hebat kata. Kan, tawa-tawa-tawa boleh dapat 10,000. Habis 10,000 duit kita. Makna dia nak ceritakan bagaimana tu orang yang tak reti. Sebab itulah agama ni menyebut kategori-kategori manusia, kata Imam Al-Ghazali, ada 4. Ada manusia yang Allah Ta'ala bagi dia ilmu, dan Allah Ta'ala bagi dia harta, dan dia ni menjadi sadiqun niyah. Dia ni niat dia betul dalam agama dia. Duit ada, alhamdulillah. Harta pun ada, alhamdulillah. Tapi dengan duit, dengan harta dia tu, dia menjadi sadiqun niyah, orang yang betul niat dalam agama. Mana duit yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, dia sentiasa teringat-ringat nak bagi kepada orang yang orang yang memerlukan. Contoh kan, cuba tuan-tuan pergi masjid KLCC, tanya masih kosong tak lagi untuk nak sponsor juadah berbuka puasa ni. Saya rasa-rasa dah penuh lah kan, sebab setiap tahun ni ada seorang ahli korporat tu, memang dia sponsor daripada satu Ramadan sampai akhir Ramadan. Memang dia yang sponsor kan. Tak cukup, bagi tahu. Dalam masjid KCC ni yang buka puasa tak ramai sangat lah, ada lebih kurang 1,200 orang. Dan, tak biasa buka puasa kat masjid KCC kan, 1,200. Perbelanjaan untuk, sebab saya selalu kadang-kadang sebelum berbuka tu buat tazkirah. Bila tazkirah tu adalah dalam 100-200 orang, bila berbuka 1,000 lebih kan. Kemudian pergi semayang, semayang pula daripada 1,000 lebih tu saya rasa tinggal dalam 400-500 ya. Yang lain tak tahulah gugur syahid ke macam mana, kita pun tak tahu kan. Allahu akbar kan. Tempat lain, jangan buruk sangka lah ya. Kan, Allahu akbar. Tak apalah, nak ceritakan bagaimana ini orang yang ada harta, kemudian dia ada ilmu, dan dengan harta ilmu tu dia menjadi orang yang lurus dan agama. Banyaklah contoh-contoh kita tengok sahabat Nabi kan, Abdul Rahman bin Auf kan, harta dia banyak. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi kan, harta banyak tapi menjadi sadiqun niyyah. Dan Abu Talhah bin Abdullah
Kalau tuan-tuan baca cerita, Abu Talhah ni, dia ada satu kebun kurma dia. Dan kebun kurma dia ni yang paling dia sayang. Dan nak cerita dia, kebun kurma dia ni Nabi selalu masuk. Nama kebun kurma dia tu Bayrahak. Dan kebun kurma dia ni, dia merupakan kebun kurma yang dalam dia tu, kalau kita masuk dapat ketenangan. Tuan-tuan kalau biasa pergi umrah kan, kita pergi ke Bairul Osman nama dia. Ada satu kebun kurma tu nama dia Bairul Osman. Di situ kadang orang Malaysia ni pergi, dia beli kurma dekat situ. Dia pasar kurma lain. Ni apa ni, kebun kurma tu. Kan? Eh? Ha? Ah, kat kebun tu. Dia kat kebun tu ada jual kan. Kalau bulan, kalau musim buah kurma tu berbuah, dia buka. Dia buka kebun tu. Kalau biasa dia tak buka. Kalau kebun kurma ni tak berbuah, tak buka. Kalau dia berbuah, selalu dia Ramadan lah dia buah. Dia buah, dia benarkan masuk. Nak masuk dalam tu, nak makan tu, makanlah. Tapi adalah bulan Ramadan, orang masuk pun bukan nak ambil makan kan. Buat balik, kena bayar. Nak makan dalam tu, kena makanlah. Ha, dia pun pandai juga, bulan Ramadan dia pergi masuk. Harap. Kan? Apalah dia tu kan. Betul, saya biasa masuk, biasa saja tengok. Sebab cerita Bairul Osman ni, telaga Osman kan. Osman beli telaga di kawasan tempat tersebut, di kawasan Madinah ni. Dan dengan tujuan, sebab zaman tu bagaimana musyrikin, kita panggil apa, munafikin di Madinah panggil munafik. Munafikin di Mekah ni, dia boykot bukan boykot, dia kata apa, dia umat Islam ni tak dibenarkan menggunakan air dan sebagainya. Kan, kata macam mana, bukan boykot. Kan, dia tak benarkan. Kan, dia tak benarkan umat Islam ni guna air. Pada ketika itu Osman Ibn Affan ni, dia ambil duit dia, dia beli telaga tu dekat Yahudi, dekat orang munafik ni. Dan dia bagi. Bila dia bagi, dia beli itu, kemudian dia bagi kegunaan untuk siapa? Bagi kegunaan untuk orang Islam. Maka Osman beli telaga itulah, maka dinamakan Bairul Osman nama dia. Bairun tu dalam bahasa Arab nama dia telaga Bairun, Bairul Zamzam kan. Telaga Zamzam. Ada banyak kisah di mana. Contoh di Bir Ali. Pasal apa kita panggil Bir Ali kan, bagi orang biasa buat umrah, buat haji ni, singgah di Bir Ali. Bir Ali itu asal dia Bairul Ali, telaga Ali. Sebab Ali dia bina telaga di situ bagi memudahkan orang nak bermiqat, nak mandi, nak ambil air semayang. Maka tempat tersebut dinamakan Bairul Ali. Sebenar dia nama tu bukan Bairul Ali nama dia. Tempat tu nama dia Zul Khulaifah. Ha, tempat kita bermiqat tu nama dia Zul Khulaifah. Orang Arab tak kenal Bir Ali ni. Orang Melayu ke kenal? Orang Melayu, Malaysia, Indonesia kenal Bir Ali. Sebab apa? Sejarah Ali yang bina telaga. Telaga tu pun dah tak ada dah. Ha, kawasan miqat lah, daripada Madinah nak pergi ke Mekah kan. Ha, jadi itu kena Bairul Ali. Cerita Abu Talhah tadi. Abu Talhah ni Nabi SAW, benda yang paling dia seronok masuk ke dalam kebun kurma ni. Nama dia Bairahak. Kalau Nabi masuk dalam kebun kurma ni, jangan ceritalah kan. Baik, kalau Nabi masuk dalam kebun kurma ni, maknanya benda tu benda yang benda Nabi suka lah. Bila Nabi suka ni, Nabi tak beritahu sahabat-sahabat Nabi suka. Tapi bila Nabi selalu pergi situ, bermakna Nabi suka lah. Macam tuan-tuan lah selalu minum dekat Starbucks kan, maknanya suka lah tu. Kalau Starbucks lah kan, kan suka. Kita pergi, kalau kita makan kedai tu, ya, ha, maknanya kita suka lah kedai tu, maknanya sedap masakan dia kan. Nabi sesuai yang kita ada. Nabi masuk dalam kebun tersebut Bairahak. Bila Nabi masuk Bairahak, turun ayat Quran pula. Ketika Nabi berada di Bairahak, turun ayat Quran. Makna dia kata siapa? Wa anfiqu mimma razaqnakum. Kalau kamu nak menginfakkan harta kamu, dia kata infaklah harta yang paling kamu sayang. Kan? Nabi duduk dalam kebun kurma Abu Talhah namanya The Bairahak. Dan itulah merupakan kebun kurma yang paling disayangi oleh Abu Talhah. Dan tempat yang paling strategik. Dia kalau nak meniaga ni kan cari tempat strategik. Kan? Sebab apa strategik? Sebab dia dekat masjid. Kemudian tempat orang lalu lalang. Dan ha, macam orang nak menyerah kereta lah. Mana ada orang menyerah kereta dekat hutan, tak ada kan? Dia menyerah tepi jalan. Orang tengok, oh cantik kereta, orang berhenti nak tengok beli kan? Ha, jadi mana dia turun ayat tersebut. Pada ketika itulah
Nabi tafsir pada sahabat, Abu Talhah tak cerita banyak. Ya Rasulullah, kebun kurma yang paling aku sayang, Rasulullah, yang paling aku sayang ni apa dia? Ni Bayraha ni lah. Tentu kalau pergi Madinah kan, di Masjid Nabawi depan tu, dia bawa sampai ke kebun kurma ni besar lah. Sampai dekat pasar kurma tu, sampai dekat Masjid Bilal tu. Itulah dia kata asalnya kebun kurma, kebun kurma milik Abu Talhah. Dan pasar kurma yang ada sekarang ni, dia kata di situlah ada riwayat lah, wallahu alam. Dia kata tempat asalnya Abu Talhah kumpulkan semua kurma-kurma dia, sama ada kurma yang ada di situ ataupun kurma-kurma yang ada di luar di Madinah, dihimpunkan di situ dan dipasarkan di situ. Kan? Dan bila Nabi sebut nak belanjakan harta kamu ni, kata, nak belanjakan harta, belanjalah harta yang paling kamu sayang. Abu Talhah tak cerita banyak. Ya Rasulullah, ni kebun kurma ni aku infakkan untuk Islam. Kan? Nabi SAW sabda, bah itu maksud dia. Kan? Bagus. Bukan itulah. Kan? Allah akan nilai kepada kamu apa yang kamu belanjakan ni, Abu Talhah. Sehinggalah Abu Talhah ni salah seorang daripada kan, Nabi SAW jamin dia syurga. Ni Abu Talhah. Dia seorang ahli korporat yang terkenal. Dan dia juga dalam sejarah, kalau kita baca dalam perang Uhud kan, di antara jasa Abu Talhah ni, dialah yang menjadi pelindung kepada Nabi SAW. Ketika berlaku perang Uhud ni, makna dia perang yang berlaku dalam keadaan tentera Islam mengalami kekalahan tu. Kan? Dan pada ketika itulah Nabi SAW lari litang pukang. Nabi dan sahabat-sahabat semua lari. Dan Abu Talhah ni, dia bila dah sahabat-sahabat kelangkabut peperang ni, dia tak cerita banyak, dia cari Rasulullah dulu. Rasulullah duduk belakang aku. Dia pun bawa lah keluar busar panah dia. Dalam riwayat menyebut dua orang sahabat ni yang pakar dalam memanah. Satu peluru, satu musuh. Seorang nama dia Abu Talhah bin Abdullah ni. Seorang lagi Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dua orang sahabat ni memang pakar memanah. Ha, sehingga kan dalam perang Uhud tersebut, dia kata bagaimana, kan, dia tengok sendiri bagaimana Abu Talhah tu dia panah tepat kena musuh. Seorang demi seorang. Dan pada ketika itulah Nabi SAW perintahkan sahabat-sahabat yang ada anak panah tu ambil anak panah ni bagi dekat Abu Talhah. Dan busar panah dia tu ada tiga, Abu Talhah ni. Satu, dua, tiga. Kalau rainbow dia ada berapa? Kan? Ada empat ke kan? Dia ada tiga busar panah ni. Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan daripada Jabir, kalau tak silap saya, dia kata busar panah tu, dia kata tiga kali putus. Dan sehingga kali ketiga tu minta dekat sahabat lain, mai busar panah, kamu tak payah tembak, membazir ya. Kan? Bagi dekat Abu Talhah ni, biar Abu Talhah. Jadi Abu Talhah masa tu duduk belakang Abu Talhah ni, Rasulullah ni. Kan? Abu Talhah depan, Rasulullah duduk belakang aku. Kamu ikut gerak, kalau saya ke kiri ke kiri, kalau ke kanan ke kanan. Rasulullah ni punya excited lah tentang, kalau tengok orang pakar memanah ni, excited nak tengok macam mana cara dia pandang. Rasulullah duduk belakang. Aku lebih rela mak dan bapa aku mati, aku tak rela engkau wafat ya Rasulullah. Sayangnya sahabat-sahabat kepada Nabi radhiyallahu alaihi ajmain. Duduk belakang aku Rasulullah, jangan ikut macam mana pun, apa pun gerak dan aku ikut ya Rasulullah. Ini sahabat-sahabat Nabi. Kan? Dia dengan Nabi, apa yang Nabi SAW cakap, apa yang Nabi SAW perintahkan ni, Allah, dia tak mau cerita banyak. Kan? Sami'na wa ata'na. Kita ustaz cakap macam mana pun sudahlah kau ustaz. Macam-macam lah kita kan. Itu kita, maknanya Nabi SAW ni, subhanallah, hebatnya para sahabat Nabi. Kan? Saya ceritalah cerita ni, banyak cerita sahabat-sahabat ni. Seorang hamba Allah kata, ustaz, Allah rugilah ustaz kan, kalau saya ditakdirkan hidup zaman Rasulullah ustaz, saya rasa saya antara orang yang backing Rasulullah. Kan? Saya antara orang yang jadi defend kepada Rasulullah ni. Tak silap saya merupakan orang yang paling awal mati syahid ustaz kata. Saya kata belum tentu lagi, tantah jadi penyokong Abu Lahab entah. Kan, belum tentu lagi kata. Kan, dia tak penting bagi saya kata zaman tu, yalah. Hidup zaman Nabi, hidup zaman Nabi memang satu keberuntungan. Tapi yang penting ni, apa yang kita buat dengan ajaran yang Nabi tinggalkan.
Kalau hidup zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam Abu Lahab, hidup hari-hari jumpa Rasulullah. Tapi hari-hari jadi dan hari-hari bermusuhan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu sahabat-sahabat Nabi. Jadi makna dia itu jenis orang yang ada harta dan ada ilmu. Dengan harta dia tu dia menjadi sadiqun niyat. Satu. Yang kedua, orang ada ilmu tapi harta tak ada. Ha, ini kategori kedua. Orang dia ada empat kategori kata Imam Ghazali. Yang kedua, orang ada ilmu. Ilmu banyak tapi tengok harta tak ada. Kan? Tengok anak ramai. Kan? Contoh tok guru saya lah, tok guru pondok saya. Kan? Masa saya mengaji tu guru saya dah meninggal dah. Tuan Haji Ahmad nama dia. Tapi isteri dia masih hidup lagi. Kan? Isteri dia seorang. Kan? Kami panggil, kami pula pondok panggil tok lah. Kan? Ha, selalu datang. Tok apa khabar? Baik. Cik apa khabar? Ada orang utara lah. Cik apa khabar? Baik. Dah. Ngaji elok-elok no. Tok guru tinggalkan ni no. Ngaji elok-elok. Kan? Tak apalah. Kan? Duk sehat tok boleh berjalan. Tapi dah meninggal baru ni lah. Dia meninggal ketika usia dia, kalau tak silap saya, 90, dekat-dekat cita 100 tahun. Kan? Baik. Tok ni sehat dia, anak dia 18. Tok guru ni bukannya ada kerja, ngaji buat kat pondok dia. Ish, dapat duit mana tok guru ni? Dengan buka pondok, kan, dengan nak, tak ada duit kata. Tapi ilmu dia, alhamdulillah, dengan ilmu tu lah, orang bagi ni macam-macam dia kata. Orang bagi sumbangan untuk sekolah, orang bagi tanah untuk diwakafkan untuk buat pondok, orang bagi ni, orang bagi ni. Makna dia, dia ada ilmu dan dia juga menjadi sadiqun niat, orang yang betul niat dia. Kan? Dari segi harta tak banyak dia. Nah, tutup tu guru pondok. Ya Allah, kadang banyaklah tu guru ni dapat. Kadang-kadang lah keberkatan yang ada kepada dia tu. Kan? Macam seorang sahabat saya kata, kan, dia seorang tok guru ni, nama dia Ustaz Abdullah. Kami panggil Ustaz Abdullah. Zaman saya panggil Ustaz Abdullah Kabir. Sebab badan dia besar. Kan? Dulu-dulu sahabat-sahabat yang mengaji dulu di pondok, dia kata kami tak panggil Ustaz Abdullah Kabir. Kami panggil Ustaz Abdullah Pendek. Sebab dia pendek. Ha, sekarang ni dia dah badan besar dan dia dah besar pendek pula. Ha, jadi orang dulu-dulu panggil Ustaz Abdullah Pendek. Kan? Kami panggil Ustaz Abdullah Kabir. Saya ingat lagi, dia mengajar kat pondok tu sejak daripada saya tak lahir lagi. Makna dia tahun, dia kata dia start mengajar pondok tau tahun 69 ke 67 dia kata. Dan dia pakai motor tu lah, motor Honda 70. Masa saya mengaji tahun 86, dia pakai motor Honda 70. Plate Honda tu PF. Honda 70 yang round light tu. Bukan Mercedes pun ada round light juga kan. Yang bulat yang lama tu. Kalau 70, sorry, bukan 70, Honda 50. Kalau 70 ni kira baru lagi lah. Kan? Kan? Ni Honda 50 tu. Saya biasa tanya dia sekali, tok guru. Ustaz, berapa kali abohol motor ni? Tak pernah sekali pun abohol. Tak pernah abohol pun dia. Eh, kata tayar pamcit ni biasalah. Kan? Motor ni paling jauh pergi mana? Ana mengajar di Parit Bunta. Zaman tu bukannya ada lebuh raya, tak ada lagi. Dia mengajar sampai Parit Bunta daripada Tikam Batu tau. Sungai Petani tu pergi Parit Bunta apa jauh tak? Dia biasa mengajar naik motor aja, mengajar anak-anak tu. Oh, tak macam ustaz hari ni Alfa Wellfire kan. Kan? Dah beza kan ustaz zaman dia lah. Alhamdulillah lah dengan rezeki Allah Taala bagi kan. Dan pakai motor tu ya, tak pernah abohol dia kata. Ya Allah berkatnya tu guru. Kan? Satu hari saya pergi rumah dia. Pergi rumah dia, rumah besar, alhamdulillah. Tapi katil-katil tak ada lah. Tak adalah hebat-hebat sangat. Perhiasan tak ada. Sebab apa? Anak ramai dia kata. Anak tak ramai sangat lah, dalam 13 orang. Anak 13 orang. Kan? Kita, zaman kita ni anak 2 orang. Ya Allah sudahlah Ustaz. Sudahlah. Sudah-sudah kau ni tak ada kerja lain ke, beranak ya kerja kau ni. Orang dulu-dulu memang seronok anak ramai ni. Kan? Alhamdulillah anak dia 2-3 orang baik dengan saya. Anak dia ustaz-ustaz berlaku. Kan? Dia kata, kita hebat macam mana pula ustaz. Dia kata, Syekh. Dia kata, hebat macam mana kamu ni kata. Anak ni kata teruk macam mana pun satu ya anak. Dia kata, biar rumah anak ni sebelah masjid tu ya. Han buatlah rumah banglo ada gutter ke gadget ke apa ke benda bangai. Dia kata CCTV ke. Yang penting ada masjid sebelah rumah.
hebat macam mana, buat macam mana, tak ada, tak ada masjid sebelah rumah pun tak guna juga, kata. Allahu akbar. Hampa besok kata, carilah nak cari rumah macam mana, cari dekat dengan masjid. Kan selalu entah kena peringat, kata. Kita ni kalau tak peringat lupa. Peringat apa? Azanlah. Allahu akbar, Allahu akbar. Kan ingat kita tengah-tengah buat kerja, tung-tung-tung-tung-tung, azan dah berhenti. Itu dia kata. Ah, ini yang dikatakan orang yang ada ilmu dan dia harta tak ada tapi dia menjadi sadiqun niat. Kemudian yang ketiga, ada orang yang ada harta, ilmu tak ada pula. Han, kan ada jenis orang harta banyak, ilmu tak ada. Han. Bila tak ada ilmu, bila harta tak, bila harta banyak, kalau tak ada ilmu, oh tu saya sebut tadi, sekejap ya habis duit. Kan. Kena kelentong, kena goreng kat orang sikit habis. Betul, share ni bagus, bom 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 bom, akhir termenung. Berapa ribu? 250,000 lesap dalam sekelip mata. Tapi saya dengar, saya biasa sahabat kata, menung, menung 250,000 sekelip mata. Sebab apa? Ada share ni kata, masuk bulan ni kata, dalam tempoh 2 bulan ni, tak silap-silap cecah sampai 1 juta. Sebab saham sekarang tengah naik kata. Kawan dia kelentong macam mana kan? Nen, tak ada hitam putih pun tak ada. Akhir dia, menung. 250,000 habis melayang kata. Itu katakan orang yang harta ada. Tetapi tak ada tak ada ilmu. Kan? Baik, dan yang paling teruk ni ketiga ni, ilmu pun tak ada, harta pun tak ada. Tetapi kalau dia takdirkan dapat harta, dia bercita-cita untuk melakukan dosa. Tu ada orang jenis macam ni kita. Dia ilmu tak ada, harta pun tak ada. Hei, kalaulah aku menang sijil simpanan premium 500,000 ni, dia bercita-cita nak buat maksiat. Itu dikatakan bagaimana orang yang, kalau bahasa Nismilan kata, orang yang mengambil boreh lah. Han, orang yang hidup dia dalam keadaan tidak ada matlamat. Baik, itu yang dikatakan bagaimana perumpamaan orang yang bodoh sama dengan intan dan mutiara bagi kepada haiwan. Apa yang boleh dimanfaatkan? Ialah haiwan ni yang membezakan kita dengan manusia, dengan haiwan ni, iaitulah akal kan. Haiwan ni, akal-akal haiwan ni, binatang ni ada akal. Cuma akal dia ni boleh belajar. Kita ni manusia, akal boleh belajar dan boleh mengajar. Itu beza dengan haiwan. Haiwan, dia sekadar boleh belajar. Selalu saya buat contoh. Tonton pelik, kadang-kadang tengok sirkus. Kan tengok beruk kan, beruk ke, ataupun rimau, kan, gajah. Rimau, tuan kata, angkat kaki, gajah pun angkat. Turun, turun. Makna dia, gajah tu boleh belajar. Tapi biasa tak kita tengok gajah ni mengajar gajah-gajah lain? Kan? Ada? Tak ada. Kan? Sama juga. Kan? Dekat kampung saya dulu, saya ingat ada seorang datuk, apa ni, saya panggil dia Tok Taan. Kampung tu, Tok Taan ni dia pergi mana-mana, mesti dia buat beruk dia. Beruk dia ni kerja tu panjat, panjat kelapa. Dan beruk dia ni pula, dia tak ada pun bertali. Tak ada tali. Dia duduk atas sikal. Kan, sikit Datuk Tok Taan ni. Kan, dekat Kuala Lumpur ni saya biasa jumpa. Ada orang naik motor Honda Cup, dia pakaikan baju beruk tu. Beruk tu pegang, elok ya pegang tuan belakang. Pegang ya. Bila kita tengok, kita senyum, dia pun senyum juga. Tuan-tuan biasa jumpa tak? Saya biasa jumpa sekali dekat Kampung Baru. Ada naik motor-motor Honda merah tak silap, Honda 70 tu. Elok, dia pakaikan baju, pakai waistcoat dia pula tu. Kan, tak apalah. Tok Taan ni dia setiap kali dia bawa dia pergi orang suruh panjat pokok kelapa, pokok ya kampung-kampung kan pokok kelapa tinggi kan. Dia tepuk ya pokok kelapa tu, sekali tepuk dia faham dah, beruk ni kena faham, dia kena bawa turun kelapa yang tua. Tua ni makna dia yang dah kering lah dia punya kulit tu. Kelapa tua. Dia kalau tepuk dua kali dia kena bawa turun kelapa yang masak. Kelapa yang masak ni dia tak tua, dia kulit dia masih lagi berair, tapi dia macam hijau-hijau sikit, baru nak ke apa kering-kering sikit tu. Kan, tapi kalau dia tepuk tiga kali dekat pokok tu, dia kena faham dah. Dia kena bawa turun kelapa muda. Kelapa muda dia buat turun, dia faham tu. Dia tak turun jatuh macam tu. Dia bawa satu turun, baik tuan dia. Ni makna dia beruk tu dia boleh belajar. Kan? Itu kelebihan yang ada kepada beruk lah. Dia boleh belajar. Tetapi dia tidak boleh mengajar. Kan? Jadi saya tanya dekat Datuk, Tok,
Dan atuk tak biasa ke suruh beruk ni ajar dekat beruk-beruk-beruk yang lain? Kalau dia dah pencen biasa, dia tak larat banyak pokok ni, bolehkah dia nak ajar pada beruk-beruk lain? Tak boleh. Makna dia, yang boleh belajar dan mengajar ni manusia. Itu yang membezakan manusia dengan dengan haiwan. Dua, satu. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, perumpamaan orang yang keras hatinya terhadap ilmu sama dengan batu jatuh ke dalam lubuk. Makna kalau kita tengok batu jatuh dalam lubuk ni, apa nilai yang dia? Tak dapat apa. Lubuk ni macam mana lubuk? Kalau lubuk ni, kalau orang ni sembilan ni, macam mana sebut dia? Kalau kita ni lubuk, kalau main sepak takraw, ah bagi lubuk tu. Dia tak pandai main, ah bagi kat dia kan. Itu kalau orang main sepak takraw lah. Ah bagi kat lubuk tu. Makna dia kalau bagi kat lubuk tu, bagi bola kalau main sepak takraw lah, bagi bola ke dia memang jatuh. Ah tu makna dia dapat point lah. Nah, jadi makna batu ni masuk ke dalam sungai ke dalam lubuk ke, ialah lubuk tu dalam ni selalu kena ada slot kan. Habis macam tu saja. Ini dikatakan bagaimana perumpamaan, dia kata orang yang keras terhadap ilmu, makna dia orang tak munang nasihat. Samalah seperti dengan batu ni jatuh ke dalam lubuk. Kan? Sebab ad-din nasihat, agama ni nasihat. Ad-din nasihat, apa juga agama ni dia nasihat. Nah, nasihat dalam bentuk apa? Dalam bentuk persiapan kita, dalam bentuk kebaikan, dalam bentuk balasan, dalam bentuk yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ganjaran yang kamu dapat, macam kita nak masuk Ramadan ni. Bentuk agama nasihat, apa ganjaran kamu dapat perolehi hasil daripada puasa kamu Ramadan. Allah Taala bagi jaminan ataupun Allah Taala bagi satu kesimpulan sebab apa? Mudah-mudahan la'allakum tattaqun. Bukan, bukan kita masuk Ramadan, keluar Ramadan ni kita terus jadi orang bertakwa. Tidak. Allah Taala sebut mudah-mudahan kamu ni menjadi orang bertakwa. Itu dalam bentuk nasihat. Kan? Dalam bentuk pengajaran, mau'izah. Jadi itu dikatakan perumpamaan orang yang keras hatinya. Kan? Oh, orang keras hati ni bagilah nasihat macam mana pun tak guna. Kita bagi nasihat, dia marah kita balik. Saya katakan orang hari ini jiwa kacau banyak. Abang tahu jiwa kacau. Kan? Dia kalau pulut kacau sedap tuan-tuan. Kan? Dia jiwa kacau ni, ya Allah. Malam tadi saya ceramah di Puncak Perdana. Ada orang Puncak Perdana ni. Kan, dekat belah-belah Shah Alam. Jumpa seorang doktor. Doktor tu dia doktor pakar apa ni gigi. Kemudian dia pakar muka ni semualah, kalau gigi ni rosak dia boleh repair betul baliklah. Nama doktor tu Dr. Ismadi. Dia tugas di Gleneagles Intan ni. Dan masa saya pergi tu dia kata ada operation malam ni kita. Ku apa? Standby ni. Kan standby operation sebab dia punya pesakit tu tadi lepas maghrib tadi. Lepas maghrib tadi dia accident dia kata. Kan usia 23 tahun. Kemudian dia dapat berita masa tengah-tengah dengar kuliah saya, dia kata dapat satu gambar kan, dia apa ni, dia WhatsApp, dia kata macam ni keadaan, dia gambar apa nama dia, X-ray kan, kat muka tu dia tunjuk kat saya gambar tu. Lepas ceramah dia tunjuk gambar yang ni, ustaz dia kata kerongkong ni dah koyak, dah bukan apa lagi, pecah dah pecah dia punya tengkorak ni kan. Dia accident apa? Itulah saya confuse ni, kata dia accident, dia kata dia dekat belakang ni calar. Dekat belakang calar. Kalau accident ni mestilah depan ni calar kan, depan ke kena cermin ke. Kan? Dia kata ustaz, sebenar dia yang kalau ilmu kedoktoran saya lah, dia kata dia bukan accident ni. Dia kena pukul ni, kata. Sebab dia kata bila dia accident, kereta dia tak jadi apa. Ada orang tolong bawa kereta dia pula balik ke rumah dia. Balik ke rumah dia, kemudian orang yang bawa kereta tu pula dia naik motor belah. Kan? Tu ni kes macam mana dah? Kes kena pukul tu ustaz. Kena pukul. Allah banyak ustaz kena pukul ni. Saya kata doktor, kena pukul apa punca kebanyakan dia? Kadang-kadang punca sikit dia. Punca dia janganlah buang sampah situ. Tu yang punca dia pukul. Kan? Kan? Mana dia buat macam-macam orang hari ni, kita bagi nasihat jalan raya kita ni bukan tong sampah. Dia belasah kawan tu sampai pecah muka ni. Tu saya kata doktor ni tu boleh buat macam mana ni, kata. Saya kata dia standby ni.
Kan? Tak silap-silap pukul 12:30 lagi kita mula buat operation. Dia kena buka balik ni kata. Habis tu ni dah pecah-pecah nak macam mana? Kena kutip balik lah. Welding balik kata. Tapi bukan welding macam kita welding besi itu tak. Adalah welding dia kan. Dia kata dia buat macam mana? Dia kena buat kata. Berapa lama ni? Tak tahulah kata. Tapi kalau macam ni kes tak lama dia kata dalam 12 ke 13 jam ya operation. 12 13 jam. Ya kata. Ush, kata ya Allah. Banyak ke kes dia tunjuk saya macam-macam kes yang sampailah kata seorang orang daripada Iran. Orang daripada Iran, perempuan dia datang sini minta hutang, kutip hutang. Orang yang berhutang dengan dia minta hutang ni, dia punya marah, dia ambil pisau dia toreh sampai ke sini. Sampai ke sini toreh. Dia tunjuk gambar dia toreh. Ni kena buat balik ustaz, dia kena buat balik kita. Dia punya gigi dia ni, dia punya bibir ni tu dan dah naik ke atas ni. Dia pakar gigi ni, doktor gigi sama-sama dia ada pakar dalam bidang, saya pun tak tahu bidang apa nama dia, kawasan muka ni lah. Allah, hari-hari menoreh dia. Bukan menoreh kertas tu, menoreh toreh orang punya ni, repair betul-betul balik. Sampailah yang terbaru, yang hari tu dia kata seorang apa, pilot mabuk jatuh tingkat satu ni, dia punya apa ni, dia punya kongkong ni naik ke atas ni kan, dia kena repair balik. Itu makan masa sikit lah. 22 jam dia kata buat operation ni, dia repairkan betulkan balik kata. Habis tu doktor makan 23 jam macam mana makan dia kata. Jatuhlah orang bagi air, air sikit minum. So, adalah air yang boleh bertahan kata. Allah, kita tanya dia agak-agak kos banyak mana doktor kos yang nak repair balik, nak betulkan balik. Pilot tu sekarang ni alhamdulillah dah terbang dah dengan Air Asia kata. Pilot tu Cina lah kan, dah terbang dah. Kita dari pay berapa kos dia? Tak banyak dia, lebih kurang RM380,000. Oi, masa tu kalau kita tak kerja ESO macam mana tuan? Siapa nak bayar? Tak kerja Exxon Mobil. Kan? Ha. Macam saya pun jelah harap Exxon Mobil lah aku masukkan semua sekali, aku masuk dalam staff kan okeylah. Ha, nak ceritakan kalau tak ada duit masa tu, oh jenuh kita ni. Kan? Allah Akbar kata, itulah kita kan bagaimana orang hari ni macam-macam. Sebab itulah doktor ingatkan ustaz, kalau tak ada apa-apa hal dia kata kan, anak-anak kita ni janganlah benarkan keluar waktu malam. Duduklah rumah aja. Jangan keluar waktu malam, macam-macam benda boleh berlaku hari ni. Saya dia kata, saya betul-betul saya rehat masa bila kata? Betul-betul rehat sampai Mekah ya. Kan, sebab itulah dia tiap-tiap kali akhir Ramadan tempat dia memang di Mekah. Telefon nak berbunyi ke apa lantak walah ada. Dan itu macam-macam lah. Itu yang berlaku pada hari ini. Punca dia apa? Punca dia orang manusia ni hati dia keras, tak boleh nak dengar nasihat. Dan nasihat dia marah pula. Orang dulu-dulu bila beri nasihat ni, dia minta nasihat. Macam kita ceritakan ada seorang wali Allah, ulama. Dan dia ni ulama biasa saja. Anak dia wali Allah, nama dia Mubarak. Anak dia nama Abdullah bin Mubarak, wali Allah. Dan dia ni kerja apa? Kerja dia, dia buat kebun. Buat kebun limau. Kan? Satu hari, dan dia punya pembantu dia minta dekat Mubarak ni nasihat. Ha, makna dia anak buah lah, minta dekat Tok Guru ni nasihat. Orang dulu-dulu ni memang minta nasihat ni. Dan mintalah zikir sikit ke apa benda. Kata, Tuan Syekh, boleh tak bagi saya satu nasihat? Saya ni sekejap ingat, sekejap lupa kepada Allah. Sekejap ingat, sekejap taat, sekejap kadang-kadang saya jadi malas nak ibadat. Boleh tak bagi saya satu nasihat? Yang nasihat tu yang boleh saya pegang sampai hari ni kata. Mubarak ni beritahu kepada Musa bin Nuh, dia punya pembantu dia. Kamu buat 3 perkara ni sebagai amalan kamu, dan 3 perkara ni kamu terus amalkan hari ni juga kata. 3 perkara ni sebagai amalan kamu. Apa dia kata? Yang pertama, hidup di atas dunia ni jangan rakus. Betul dia kata kita nak kaya, tapi tak sampai kita ambil hak orang lain. Betul kita nak kaya, tapi tak sampai berlaku kepada perlanggaran hukum kepada agama. Berapa banyak tuan-tuan orang nak kaya, nak senang, sanggup berlaku perlanggaran hukum dalam agama. Walhal dia bukan tak tahu, dia tahu tu. Kalau tidak, tak adalah cerita 1MDB ni. Kan? Itu cerita dia pasal apa? Nak senang lah tuan-tuan. Kan? Nak senang. Itu contoh-contoh lah. Banyak contoh-contoh lain kita buat. Sampaikan hak penceramah ni pun, dia nak juga tu. Nak juga. Rasuah lah senang cerita. Nak sebut kopi.
Tuan payah sebut kan, Syekh, tempat kami ni nak buat ceramah ni 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 ni. Kan, kami peruntukkan untuk seorang penceramah 1500. Entah berapa boleh bagi ana? La ilaha illallah. Kan, saya tengok jadual memang kosong hari tu. Saya tak ada kosong, kata. Buat apa aku terlibat dengan nak dapat sikit, dia kata, nak Allah nak masukkan neraka 500,000 tahun. Tak payah, kata. Tu buat ceramah pun nak kena rasuah juga. Is ya Allah. Awak teruk sangat, kata. Tak, jabatan ana ni nak buat ceramah ni 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 ni, kata. Memang dia peruntukkan, saya sebutlah peruntukan dia 1500. Entah berapa boleh bagi ana. Entah pergi cik berceramah lain, kata. Kan, tapi saya tak kata lah cik berceramah lain, maknanya saya tak kosong. Saya ada program lain, kata. Walau tak ada program pun, kata, tak apalah aku bagi dapat 1500 ke 2 ringgit sudah lah, kata. Kan, daripada aku nak masuk tak pasal lain, kata. Kita ada ilmu tapi tak amalkan. Ni lah lima takulu mala taf'alun. Nah, jadi makna dia jangan rakus, satu. Yang kedua, hidup di atas dunia ni jangan dengki. Sebab kes dengkilah berlakunya pembunuhan yang pertama dalam sejarah tamadun manusia. Kan, iaitu pembunuhan di antara Qabil dan Habil. Nah, jangan dengki, kata Musa bin Nuh. Apa juga jangan dengki, kecuali kamu boleh dengki ni dalam bab ibadat dengan bab ilmu. Yang tu kamu boleh dengki. Makna dengki ni kata apa? Dengki sebab dia ni ilmu dia banyak. Macam mana aku nak bagi aku ilmu banyak macam dia? Ah, macam tu. Dia ni ibadat kuat, aku nak dengki. Macam mana aku nak jadi kuat ibadat lebih daripada dia lagi? Ha, tapi dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala lah. Dua, hidup di atas dunia jangan dengki, kata Mubarak. Yang ketiga, kata Mubarak, hidup di atas dunia ni jangan sombong. Kerana kes sombong lah berlakunya dosa pertama makhluk dengan Khalik. Maknanya makhluk ni dengan Allah apabila iblis kan diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam. Dan iblis kata apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kata. Aku diciptakan daripada nar, cahaya. Khalaqtani wa khalaqtahu min tin. Dia Adam ni daripada tanah. Api lebih mulia daripada tanah, kata iblis. Allah tak sebut dalam surah apa, lupa saya. Al-Imran tak silap saya. Kan, iblis kata api dengan tanah ni api lebih mulia. Siapa kata? Allah kata ke api dengan tanah ni api lebih mulia? Iblis sombong. Sebab kes sombonglah dia kata berlakunya dan dosa pertama makhluk dengan Khalik, dengan pencipta Allah. Mubarak ingatkan, hidup di atas dunia jangan sombong. Baik, itu sebagai amalan kamu. Dan tiga perkara ni kamu terus amalkan hari ini juga, dia kata. Tiga perkara ni kamu terus amalkan. Tiga perkara ni kalau boleh kita amalkan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kala mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah berkuliah pada satu malam, tiba-tiba Nabi sebut dekat sahabat, Nabi bersabda, "Nak tak aku nak tunjuk kepada kamu seorang ahli syurga, sekejap lagi dia akan masuk melalui pintu arah sana," sambil Nabi tunjuk isyarat belakangan. Dan sahabat-sahabat tengok. Baik, kemudian malam kedua pula, kan, "Wahai sahabatku, kamu nak tengok tak seorang ahli syurga akan masuk daripada pintu arah sana?" Tengok pintu yang sama, tengok-tengok yang masuk tu orang yang sama juga. Kan, kemudian malam ketiga, "Wahai sahabatku, kamu nak tengok tak seorang ahli syurga?" Sambil Nabi tunjuk pintu arah yang sama, kemudian tengok-tengok yang masuk orang yang sama juga. Kan, akhirnya dalam riwayat menyebut Ibnu Umar, anak Umar Al-Khattab, datang jumpa sahabat yang tiga malam berturut-turut Nabi jamin syurga, ahli syurga ni. Ibnu Umar kata, "Wahai sahabatku, aku ni ada krisis sikit lah dengan bapak aku. Aku ni ada krisis sikit dengan ayah aku." Mana dia Ibnu Umar ni, Umar Al-Khattab lah. "Jadi aku pun dah berjanji aku tak mau balik ke rumah selama tiga malam. Boleh tak aku nak tumpang bermalam rumah kamu? Untuk tempoh tiga malam pun jadilah ada." Dia kata tetamu ni kan tiga malam kan, tiga malam kita jadi tetamu, boleh tumpang. Ha, sahabat kata ahlan wa marhaban, datang. Hari pertama malam tu dia, sahabat ni tidur, kan, Ibnu Umar ni tidur, dia tak tidur sungguh, dia tidur-tidur ayam. Man, tidur-tidur ayam pun tersengguk, tidur ayam tu. Macam tuan-tuan sambil dengar ceramah sengguk sikit kan, tidur ayam lah tu lebih kurang. Kan, dia tidur-tidur ayam tu, dia tengok apa amalan sahabat ni. Tengok-tengok malam ni tak ada qiyamulail pun, tak ada zikir pun, kan. Tak apalah, besok pagi ni tengok lagi, tak ada pun nampak dia berpuasa. Tak adalah amalan dia nak bersedekah, harta dia banyak mana pun tak ada. Tak apa, malam besok tunggu lagi.
Kukup malam tu dia letih sangat kot. Kan? Balik outstation mana-mana kot. Tengok-tengok malam tu sama juga. Semayang malam tidak. Baca Quran pun tidak. Besok pagi tu puasa pun tidak. Kemudian sampai malam ketiga pun macam tu juga. Akhirnya Ibnu Umar ataupun Abdullah bin Umar kata, "Wahai sahabatku, sebenarnya aku nak beritahu kamu, aku ni tak berkelahi dengan bapak aku. Saja aku cari helah nak tengok apa amalan kamu, sebab saya jealous tengok kamu ni 3 malam berturut-turut Nabi jamin kamu syurga. Apa sebenarnya amalan kamu? Wahai Ibnu Umar, apa yang kamu tengok itulah yang aku amalkan. Cuma aku buat 3 perkara ni sebelum aku tidur, aku buat 3 perkara ni." Kan? Ha, kalau nasihat Tok Guru saya, 3 perkara ni lah kalau boleh entah terus amalkan hari ni juga. Jangan tunggu lagi. Hari ni juga, dia kata. Apa 3 perkara ni? Yang pertama sekali dia kata, sebelum tidur ni aku maafkan semua kesalahan orang. Dan orang biasa buat benda tak elok pada aku, aku maafkan. Dan orang biasa cerca aku ke, aku maafkan. Yalah, kalau kita tak maafkan ni kita tak selesa. Contoh kita pergi pejabat ni kan. Pejabat kita tak suka dengan kawan kita tu, aku menyampah betul aku tengok, aku bagi ke. Kita nak sampai pergi pejabat pun tak seronok. Kan? Maafkan semua kesalahan orang. Apa yang orang biasa buat pada aku benda tak elok, kata aku maafkan dia. Tu aku buat sebelum aku tidur. Eh, bukan senang tuan-tuan. Tambahlah kita orang Melayu ni kan. Tobatlah, aku takkan maafkan dah, kata. Kan? Biar langkah mayat dan dulu kata. Ay, gitu. Ni jangan cerita lah. Hak tu memang jaguh nombor satu. Kan? Ha, tu. Aku maafkan semua kesalahan orang. Sebab tu orang tengok orang Arab tuan-tuan. Dia kalau berkelahi tak lama. Yang saya ingat lagi kan, dekat Arafah masa tu kita pakai era, kita geram ni sampai geram. Kita dah bayar duit semua dekat dia untuk jemaah-jemaah haji ni apa semua nak bakar. Tiba-tiba makanan tak ada. Tuan-tuan tak geram ke? Jemaah-jemaah duk tanya, "Ustaz, mana makanan kami? Ustaz, makanan mana?" Makan tak sampai. "Syekh, mana makanan ni?" Fitorik. Like on the way. On the way, fitorik tu bahasa Arab maksudnya kita ni on the way lah, on the way. Dan mana dah on the way, dah masuk asar ni tu. Pom. Sabar. Ya, sabar juga dia kata. Sebenarnya tukang masak dia tu bukan makanan baru on the way. Tukang masak tu baru on the way. Tentang bayangkanlah. Hangat kita ni. Jumaah kita ada 1,200 ni, bising lah ni. 1,200 mulut ni jumpa kita ni. "Ustaz, macam mana ni ustaz?" kata. Han. Okey, bawa bertenang. Kita pum pam. Kan? Last kali tukang masak dah masak apa semua. Lepas datang kita elok ya. Kalau kena kat kita lah, aku tak mau tengok muka kau lagi dah. Dah orang Arab kata, dia datang kita dia cium. Ya Allah, banyak tu ya. Salalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pengajaran dia kata. Orang Arab ni dia bergaduh memang tak lama. Kita bergaduh ni jumpa Tok Pawang, Tok Dukoh tak cukup, dengan Siam pun kita cari juga kan. Oh, kita tu kita bimbang ni kan. Dalam apa benda pula, satu, maafkan kesalahan orang. Yang kedua, sebelum aku tidur, dia kata, aku tak niat nak tipu siapa-siapa. Besok aku nak tipu siapa ni, aku tak boleh pergi ceramah besok ni, agak-agak dia. Tak, aku tak berniat, siapa-siapa pula tak niat nak tipu siapa-siapa, dia kata. Dua. Dan yang ketiga, sebelum aku tidur, dia kata, aku tak berniat nak buat dengki kepada siapa-siapa. Oi, orang buat dengki ni ramai juga ni. Kan? Dan aku tak berniat nak buat dengki siapa-siapa. Aku tak berniat buat dengki siapa-siapa. Sebab itulah 3 perkara amalan yang aku buat, dia kata. Dan 3 perkara inilah yang Nabi sebut dalam hadis. Kalau kita tengok cerita ni dalam kitab Riyadhus Salihin Imam Nawawi tu ada cerita di kisah ni. Dan 3 perkara inilah kalau boleh kita terus buat. Sebab itu dia katakan nasihat. Jadi orang yang tak mau dengar nasihat dalam hadis sebut ni, samalah seperti batu ni jatuh ke dalam lubuk. 2. Kemudian pengajaran lain, perumpamaan bagi orang yang tidak gemar kepadanya, maknanya kepada apa, mauizah ataupun nasihat ini, pengajaran ini, samalah seperti suara seruling dalam kubur. Makna seruling dalam kubur ni macam mana? Wallahu alam, kan benda yang kita tak tahu, di alam barzah ni kita tak tahu macam mana. Kan? Sebab itulah Sayyidina Ali bila tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimanakah kamu tahu tak wahai Ali, siapakah dia orang dalam kubur ni?" "Allah wa Rasulullah alam," dia kata. Dan Rasul kata sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inilah orang yang mendapat pembebasan daripada seksa kubur ni." Sebab apa? Dia mengamalkan surah Al-Mulk. Sebab itulah ada ulama-ulama kan, tiap-tiap lepas asar ni dia baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kemudian pergi satu jalan atau pergi kubur lagi, dia ni pula mengamalkan surah Al-Waqiah, dia kata.
Dan yang ni pula siapa yang Rasulullah kata? Yang ni orang yang sedang diazab. Sebab apa? Di antaranya dia kata orang yang mengabaikan solat. Dan sedang di mu'azab jelah Nabi ni kasyaf tahu apa yang berlaku dalam alam alam barzah. Jadi makna nak kubur kita ni terang, benderang, dia kata jangan tinggal di antaranya solat berjemaah. Nah, disebut al-qabr zulmah, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, was-sirajulah bila ilaha illallah, perbanyakkan dan kubur kamu gelap dan perbanyakkanlah la ilaha illallah, zikrullah. Baik. Kemudian firman Allah Taala lagi, perumpamaan bersedekah dengan harta yang haram sama dengan orang yang membersih kotoran dengan kencingnya sendiri. Dapat harta daripada sumber yang haram, kemudian disedekah pula. Kan, sumber yang haram dapat tu contohlah menang loteri kebajikan masyarakat. Ada ke lagi loteri kebajikan masyarakat ni? Dulu ada kan, sekarang tak ada lagi ikut. Loteri, lepas tu ada kebajikan pula. Loteri kebajikan masyarakat. Saya rasa tak ada lagi dah kot. Ya, tak ada kan? Dulu ada loteri kebajikan masyarakat ke. Katakanlah hamba Allah ni menang nombor ekor contoh dia. Menang 15 ribu. Saya niat 15 ribu saya menang ni nak buat jamuan berbuka puasa dekat surau Ar-Rahimah. Contohlah. Kan? Makna dia, harta dia tu, dia sedekahkan tu daripada sumber yang haram. Kan? Makna benda tu dia dapat sumber yang haram, hasil dia pun haram juga. Kan? Contoh, saya cuba contoh dulu. Ada kalau kita jual, apa hukum kita jual biawak untuk dimakan. Kan? Ada juga buaya, buaya orang tangkap juga kan, jual kulit dia kan. Ni biawak tu, kan? Hukum biawak tu, biawak tu haram, tak boleh makan. Makna dia hasil dia pun haram juga. Makna dia kita ambil biawak, jual lah sekilo biawak ni berapa? Katakanlah RM40 gitu tu kan. Ha, biawak ni ada 5 kilo contoh dia. Duit hasil dia tu pun haram juga. Sebab apa kita nak bagi orang makan? Sebab apa ni, biawak ni haram. Elok lepas-lepas saya ceramah dekat Masjid Imam Syafi'i, dekat Taman Maluri. Ustaz, macam perli saya, dia kata. Saya kata, kenapa kata? Macam perli saya, dia kata. Rupa kawan memang buat tangkap biawak dekat kentong, bukan rongkang besar, dia kata dekat Kuala Lumpur ni biawak besar-besar, Ustaz kata. Ui, bagi Hindu ni, dia kata tak, wallah wa'alam Hindu kan makan biawak, kata bagi dia buat sup macam mana, buat tom yam ke apa ke, wallah wa'alam, kata mahal dia, Pak, kata. Janganlah perli saya banyak sangat, dia kata. Rupanya ada juga orang buat piangkat bawak tu, rupa dia. Kita bawa contoh, kan. Ha, jadi sebab tu benda yang haram kan, ijastami'ul halal wal haram, kaedah fiqah ni kan, ijastami'ul halal wal haram wulibat haram. Apabila bertembung dua benda, satu yang halal satu yang haram, maka dimenangkan yang haram. Walaupun benda tu asal dia halal kan, tapi bertembung dua benda, satu makna dia jumlah yang haram tu sedikit, jumlah yang halal tu banyak. Contoh ni air ECPI ni, air ni halal, tuan-tuan masuk setitik dia harap air ni jadi apa? Haram. Setitik dia takkan mabuk kot bang. Dah, harap tu haram. Izastami'ul halal wal haram ghulibat haram. Bila bertemu dua benda, satu yang halal satu yang haram, dimenangkan yang haram. Baik, itu pengajaran bagaimana orang yang sedekahkan harta dengan semua yang haram, maka samalah dia membersih kotoran dia dengan najis sendiri. Makna dia tak ada apa-apa manfaat lah. Baik, dan begitu juga seperumpamaan solat tanpa mengeluarkan zakat sama dengan bangkai yang tidak bernyawa. Wallahu alam. Yang ni kita sambung lepas raya. Pakai kerja Cik Bahari kan? Saya tengok jadual yang last tu dekat-dekat nak raya dah. Nanti mesej saya balik InsyaAllah. Sekadar itu dulu. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada tengah hari ini ada manfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Menitik kasar kekuang kelemahan saya sendiri. Aku lukau lihada astagfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.